Tes 1 2 3 3 2 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, berjumpa lagi masih bersama ANT Channel 1. Hari ini kita update lagi. Masih di kawasan pesisir laut ya. Ini di masa PPKM di hari terakhir tanggal 2 Agustus, semoga tidak diperpanjang lagi ya, biar wisata dibuka kembali seperti semula. Kita berdoa semuanya agar wisata-wisata dibuka kembali. Hari nanti kita sore kita akan tunggu infonya dari pemerintah diperpanjang atau tidak, tapi kita berharap tidak diperpanjang ya, biar ada kapal, ada suara kapal mana ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita tancap gas ke jembatan panjang Pulau Hanoman. Di hari terakhir PPKM, semoga tidak diperpanjang. Ya ini ya, untuk suasananya seperti ini. Ombaknya cukup besar tapi di tengah ya. Nanti kita akan update di sana, yang sebelah sana. Nah, itu ya. Ombaknya besar tapi di tengah. Itu. Nah, ini suasananya seperti ini. Angin cukup kencang. Nah, itu ya. Seperti itu penampilannya. Ya. Banyak cukup besar tapi di tengah. Tengah. Kalau airnya seperti ini. Anginnya cukup kencang. Ada pesawat ya. Mana itu pesawat? Ada pesawat ya. Oh, itu ada dua. Wah, itu ya, ada dua. Selamat. Oke, nanti kita akan update ombak yang di sebelah yang Pulau Hanoman. Itu loh. Nah, nanti kita akan update yang lebih dekat ombaknya di Pulau Hanoman. Nah, ini kalau ombaknya besar tapi di tengah di sini ya. Nah, beda sama Pantai Ngelip kemarin. Kemarin ombaknya besar. Jadi besar tapi di tengah. Wah, ini ya. Di Simur, Pantai Balekambang, Pulau Semoyo. Ini adalah Pulau Hanoman. Nah, itu ombaknya seperti itu. Oke, kita skip dulu videonya, disambung dengan video ombak yang di sana ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.